Baru-baru ini, Stray Kids menjadi perbincangan hangat setelah kehadirannya di MTV VMA 2023. Stray Kids tidak hanya mempersembahkan penampilan yang spektakuler, tetapi juga kemenangan. Namun, siapa sangka penampilan Stray Kids ini sukses buat Taylor Swift melongo. Pada 12 September waktu setempat, Stray Kids hadir di MTV Video Music Awards 2023 yang digelar di New York. Kehadiran Stray Kids ini menjadi perbincangan setelah kalahkan Blackpink di kategori Best K-pop, di mana membuat Stray Kids bergabung dengan BTS dan Lisa Blackpink yang berhasil menangkan Best K-pop di acara MTV VMA 2023. Setelah berhasil memenangkan penghargaan bergengsi, Stray Kids tunjukkan penampilan spektakulernya. Stray Kids membawakan lagu S-Class dengan penampilan yang spesial. Stray Kids memberikan tambahan breakdance yang luar biasa di penampilan S-Class saat di MTV Video Music Awards 2023. Saking luar biasanya, netizen menangkap ekspresi terkejut dan melongo dari penyanyi solo internasional, yakni Taylor Swift. Taylor Swift tampak terkejut dengan penampilan Stray Kids, terutama pada bagian Changbin di lagu S-Class. Bahkan raut wajah Taylor Swift ini menunjukkan betapa kagumnya dengan Stray Kids yang begitu luar biasa. Hingga ekspresi Taylor Swift ini menjadi viral karena begitu menggemaskan ketika melihat performance Stray Kids. Berikut beberapa komentar netizen. Sebagus itu Stray Kids di mata Taylor Swift, gak nyangka Taylor Swift bakal suka. Gak salah kalau Stray Kids menang, Taylor Swift aja sampai melongo. Stray Kids memang keren, mereka kalau tampil gak pernah mengecewakan. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!